Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini Jumaat 27 Oktober 2017, tepat 6.49 petang. Sebentar lagi nak maghrib. Okey, hari ini kita lihat news yang kita rujuk daripada forexfactory.com. Malam ni 8.30 malam ada satu high impact news, iaitu currency USD. So kita tunggu saat tu malam ni, dan saya akan gunakan satu pair yang memang sentiasa menjadi rujukan untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan USD. Apakah pair tersebut? Ya, sangat-sangat popular pair tersebut adalah Euro USD. Apa yang kita lihat di sini adalah 3 time frame, yang mana di kiri sekali adalah daily, tengah adalah 4 jam, dan di sebelah kanan sekali adalah H1. Ini adalah konsep multi time frame, yang mana dalam satu hari cuma ada satu candle daily, 6 candle, 4 jam dan 24 candle H1. Okey, candle daily kita lihat sama-sama. Pagi tadi pukul 5 pagi, candle daily yang ini telah pun berjaya tutup di bawah garisan low BB, yang menandakan momentum sell muncul dan ia memberitahu bahawa kejatuhan berterusan. Itulah sifat atau kekuatan candle-candle momentum, dan diikuti dengan 4 jam juga mempunyai candle momentum sell. Dan sekarang apa yang berlaku di H1? Kita lihat garisan MA50 berada di luar garisan top BB. Ini kawasan-kawasan yang menunjukkan kawasan pullback atau retracement yang sedang berlaku di time frame H1. Manakala di 4 jam, ini adalah zone untuk re-entry. Sekarang adalah zone untuk re-entry. Jadi kedua time frame ini, tuan-tuan, selalu berlaku. Apabila zone re-entry berlaku di 4 jam, maka di H1 akan sering berlaku, bukan setiap kali, sering berlaku, di mana kedudukan MA50 berada di luar top BB untuk jatuhan. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya bertahan dengan keadaan sell di sini, dan saya menunggu untuk jatuhan insyaAllah seterusnya. Dan jika ada yang tahu tentang jarak ataupun jangkaan jatuhan maksimum entry di diri adalah, tuan-tuan, TP ataupun zone TP nya maksimum adalah di monthly. Kita buka di monthly. Kawasan adalah kawasan di MA5 low dan MA10 jauh kan, dan untuk lebih tepat mendapatkan satu garisan yang lebih meyakinkan, kita kecilkan kepada weekly dan kita lihat di manakah kedudukan MA50. Di sinilah target maksimum untuk jatuhan yang berlaku sekarang. Jikalau daily terus menerus membuat momentum jatuhan demi jatuhan dan candle terus berada di bawah MA5, insyaAllah jangkaan ini tercapai. Sama-sama kita tunggu apakah yang akan berlaku. Selamat trading dan selamat berjaya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.